السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون Pemirsa TV Desa dimanapun berada Alhamdulillah kita ketemu Dalam rangka memberikan Wawasan pencerahan tentang Ibadah puasa Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini Karena kalau kita memperhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama-ulama salafus soleh, mereka sangat bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan bukan tiga bulan, enam bulan sebelum datang Ramadan, ulama-ulama salafus soleh sudah berangan-angan dan berdoa tiada putus agar dipanjangkan umurnya ketemu dengan bulan suci Ramadhan. Setelah selesai Ramadhan, enam bulan mereka berdoa semoga amal-amal, ibadah yang dikerjakan selama bulan suci Ramadhan, taubat, istighfar, sadaqah, apapun saja yang dilakukan di bulan suci Ramadhan ini semoga diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah seterusnya berdoa supaya amal diterima di bulan suci Ramadan, dan berdoa lagi enam bulan supaya ketemu lagi dengan Ramadan. Begitu terus sehingga bolehlah kita katakan tidak pernah hati ini luput daripada mengingat satu bulan, yaitu Ramadan ini. Mengapa sampai demikian rindunya? Mengapa demikian? Sampai berharapnya Nabi, sahabat, ulama-ulama, salafus salih dengan Ramadan, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Pasti ada sesuatu yang secara rohani itu merupakan hadiah terbesar dari Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah terbesar yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad adalah bulan suci Ramadhan ini. Betapa tidak karena begitu detik awal kita memasuki satu Ramadhan, maka mulai detik itu seluruh tarikan nafas kita ini akan bernilai tasbih di sisi Allah. Apalagi tasbih kita Mulai detik itu, mulai malam satu Ramadan itu, tidur kita akan dinilai ibadah. Apalagi ibadah kita. Mulai detik itu, bacaan Quran kita dilipat gandakan pahalanya, sedekah kita dilipat gandakan pahalanya, yang sunnah dianggap dan dinilai wajib dan wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Allah membuka hijab sehingga tidak ada lagi hijab antara kita dengan Allah. Itu tidak diberikan kecuali di bulan suci Ramadan ini. Dibuka hijab itu kepada kita dan itulah yang membuat mengapa kita sebagai seorang mukmin bergembira dan bersyukur bersyukur karena masih dipanjangkan umur kita sehingga kita ketemu dengan Ramadan ini. Allah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat ayat ini panggilan untuk orang yang berpuasa itu adalah panggilan keimanan dan tujuannya adalah laallakum Tahun yang dipanggil adalah sesuatu yang bersifat seria. Iman itu adalah sesuatu yang abstrak. Iman itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Meskipun efek dari iman itu bisa kita lihat, tetapi esensi keimanan itu sesuatu yang abstrak. Saya tidak bisa mengukur tebal atau tipisnya iman orang lain sebagaimana orang lain pun tidak bisa mengukur kuat atau lemahnya iman saya dan seterusnya. Jadi iman ini sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tersembunyi, tapi ini sangat menentukan akan bagaimana perbuatan, pikiran, tingkah laku dari seseorang itu. Iman tidak kelihatan tetapi iman memberikan efek terhadap orang yang memiliki keimanan itu. Nah, sesuatu yang abstrak inilah yang dipanggil oleh Allah ketika mewajibkan ibadah puasa ini. Kenapa demikian? Karena memang ibadah puasa ini juga adalah ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi yang tidak bisa kita ketahui Siapa di antara kita ini sesungguhnya yang sedang berpuasa dan siapa yang tidak? Kalau orang sholat, kelihatan dari gerakannya, orang haji, satu kampung bisa mengantarnya ke bandara misalnya, orang bersadakah bisa kelihatan dari jumlahnya, tapi orang yang berpuasa, tidak ada yang mengetahui apakah dia benar-benar berpuasa atau tidak, Kecuali hanya Dia dan Tuhan saja yang tahu, Ramadan melatih kita untuk menyadari ada sesuatu yang mengetahui segala gerak-gerik kita, dimanapun kita berada, sesuatu yang hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Itulah salah satu esensi ajaran puasa kita di bulan Ramadan.